Selanjutnya, persembahan lagu dari kelompok paduan suara menyanyikan lagu dengan judul Himne Madrasah Ibtidaiyah. Kenang siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah tahun pelajaran 2017-2018. Yang terhormat Ibu Umi Ma'rifat Sarjana Agama selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah, Bapak Hasyrul Azkiyak Sarjana Sains selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Ahmad Effendi, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Slamet Ihwan, Sarjana Pendidikan Islam selaku Wali Kelas 6. Kami panggil
wisudawan pertama Nanda Anindya Nur Zahra, putri dari Bapak Nur Alimin. Ananda Ainin Koriro, putri dari Bapak Karmukit. Ananda Devana Lola Mutiara, putri dari Bapak Rifai. Ananda Nawal Zulhaj, putri dari Bapak Muhammad Qadim. Ananda Elisa Permanasari, putri dari Bapak Hadi Mustafa. Ananda Nabila Natalia Delicia Kamelia, putri dari Bapak Warsani. Ananda Khairunisa Izah Nabila, putri dari Bapak Samsul Ahmad Muslik. Ananda Faza Maulidatul Istafla, putri dari Bapak Suwono. Ananda Alicia Kurnia Putri, putri dari Bapak Arif Kurniawan. Ananda Abdalul Laila, putri dari Bapak Sadi. Ananda Ana Zulfatu Sa'adah, putri dari Bapak Muhammad Soleh. Ananda Aufilana Nikmah, putri dari Bapak Syafi'i. Ananda Iza Fatimatu Zahra, putri dari Bapak Ahmad Mu'alif. Ananda Harisyatul Olivia Zalyanti, putri dari Bapak Zainul Arifin. Ananda Halimatu Sadia, putri dari Bapak Slamet Haryanto. Ananda Rara Ayu Andini, putri dari Bapak Nur Salim. Ananda Devinta Rahayu Slamet Anggraini, putri dari Bapak Slamet. Ananda Nabila Isa Ramadhani, putri dari Bapak Musabidin. Ananda Hikmatul Nasihah, putri dari Bapak Hasilul Azkia. Ananda Fania Pramita Ardianti, putri dari Bapak Atim.
Ananda Rosita Nur Ardilah, putri dari Bapak Muhammad Ihwan. Ananda Halimah Nur Anisah, putri dari Bapak Heri Suprapto. Ananda Rarasvidi Anggraeni, putri dari Bapak Muhammad Jauhari. Ananda Naila Arinda Alfianti, putri dari Bapak Dodi Harsono. Ananda Nanda Gayu Rahmadani, putri dari Bapak Yasemat. Ananda Wiwit Nina Kalista, putri dari Bapak Murdianto. Ananda Zahra Maila Putri, putri dari Bapak Sumardi. Ananda Ahmad Azizul Matin, putra dari Bapak Almarhum Agus Sunarto. Ananda Ahmad Fanisya Lailul Qadar, putra dari Bapak Irfan Effendi. Ananda Ahmad Zaki Nadifi, putra dari Bapak Fathur Rahman. Ananda Ahmad Farel Zulfikar, putra dari Bapak Wahyu Fitrianto. Ananda Ahmad Maulana Dani, putra dari Bapak Sumarto. Ananda Aldi Eko Dwi Saputra, putra dari Bapak Mulyono. Ananda Ahmad Zaki Azikri, putra dari Bapak Suroto. Ananda Ahmad Hafid, putra dari Bapak Ahmad Sobari. Ananda Devon Zakwan Zaki Wibowo, putra dari Bapak Eko Wahyu Wibowo. Ananda Dimas Adi Nur Hamdan, putra dari Bapak Slamet Santoso. Ananda Dimas Rifki Ristanto, putra dari Bapak Muslikin. Ananda Egi Nurwidianto Saputra, putra dari Bapak Nur Aksan. Ananda Faisal Yoga Stefano, putra dari Bapak Joyo Suwito. Ananda Iqbal Desva Putra, putra dari Bapak Sukadi.
Ananda Misbahul Ulum Ramadhani, putra dari Bapak Shafi'i. Ananda Muhammad Rafael Arya Dirgantara, putra dari Bapak Sudirman. Ananda Muhammad Fahsihul Umam Al-Farasi, putra dari Bapak Ahmad Imam Syafi'i. Ananda Muhammad Ade Dwi Saputra, putra dari Bapak Syafi'i. Ananda Muhammad Alfan Yusniawan, putra dari Bapak Ahmad Yusa. Ananda Muhammad Alvin Yusniawan, putra dari Bapak Ahmad Yusa. Ananda Muhammad Masruhi Saharu Rozak, putra dari Bapak Mustaqim. Ananda Muhammad Zulfan Syahansah, putra dari Bapak Ahmad Waryadi. Ananda Muhammad Fauzan An-Nizar Hakim, putra dari Bapak Ahmad Son Haji. Ananda Nazar Hilmi Al-Husni, putra dari Bapak Kasiano. Ananda Niko Okta Ivanka, putra dari Bapak Muhammad Nur Sakib. Ananda Sandirian Ardianto Cahyono Putra, putra dari Bapak Cahyono Priyo Dwi Harsono. Ananda Slamet Prasetyo, putra dari Bapak Gatot Sugianto. Ananda Raihan Ahmad Sulaiman, putra dari Bapak Muhammad Tahir. Ananda Fandi Andrean, putra dari Bapak Andi Rianto. Ananda Yazid Abdul Ghani, putra dari Bapak Sasmito. Ananda Yuriko Putra Devora, putra dari Bapak Ahmad Sunardi. Ananda Zaki Ar-Rafi, putra dari Bapak Husni Mubarok.
Berikutnya, persembahan dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Pada persembahan ini, alumni MI Al-Hidayah akan memberikan bingkisan kepada adik-adiknya yang yatim atau piatu. Dalam rangka sebagai ungkapan rasa kasih sayang dari kakak kepada adik-adiknya, terutama yang yatim piatu, dengan harapan tersambungnya doa dan terkabulnya cita-cita. Baiklah, kami panggil untuk naik ke atas panggung. Pertama, anakku sayang Azra Jihan Thabita Roshid, yang dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 12 Februari 2007, yang telah ditinggal ayahnya ketika usia 10 tahun. Kedua, anakku Cepti Ayu Dwi Putri, lahir di Malang pada tanggal 17 November 2006. Ditinggal ayahnya sekitar 4 bulan yang lalu. Ketiga, anakku sayang Violina Gita, lahir di Malang 1 Januari 2006, telah ditinggalkan ibunya ketika berusia 10 tahun. Berikutnya, anakku Nadia Sinta Devi Octavia, yang lahir di Malang pada tanggal 18 Oktober 2006, telah ditinggal ayahnya ketika masih usia 2 tahun. Berikutnya, Aura Widadari, lahir di Malang 18 Maret 2010, yang telah ditinggalkan ayahnya pada usia 7 tahun. Sofyan Dimas Adi Saputra, dilahirkan di Kota Batu pada tanggal 3 November 2009. Berikutnya, Dimas Maulana, lahir pada tanggal 7 Maret 2009 dan sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Selanjutnya, Farizul Ilmi, lahir di Malang pada tanggal 5 Desember 2007 dan sudah tidak memiliki ayah. Ahmad Zafis Maulana, lahir di Malang pada tanggal 15 Oktober dan sudah tidak memiliki ayah. Yang terakhir, anakku tersayang Gilang Permata Putra, lahir di Malang 6 April 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, izinkan kami anak-anak yatim untuk bermunajat ke hadiratmu. Izinkan kami anak-anak yatim untuk berharap keridoanmu. Walau tak pantas bibir ini untuk berucap, walau tak terbendung air mata ini, izinkan kami anak-anak yang sudah tidak punya orang tua lagi untuk berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, agung rahmatmu, agung kasihmu, agung pengampunanmu. Engkaulah tempat kami menyembah, engkaulah tempat kami memohon, dan engkaulah
Tiada daya upaya tanpa kehendakmu, tiada daya tanpa ridomu. Allahumma ya Allah, dengan takdirmu, dengan izinmu, kami dikumpulkan di sini, di majelis yang barokah ini, di Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Terima kasih Bapak Pengurus, terima kasih Bapak Guru, dan terima kasih Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak yatim untuk menimba ilmu di yayasan ini. Dan terima kasih kepada kakak-kakakku yang diwisuda hari ini, yang telah mengundang kami adik-adiknya untuk ikut merasakan kebahagiaan bersama kakak-kakak semua wisudawan, wisudawati. Allahumma ya Allah, kami anak-anak yatim tidak bisa membalas apa-apa kepada kakak-kakakku. Hanya doa kami, kami mohon kepadamu ya Allah, barokahkan ilmunya, sehatkan jiwa raganya, tingkatkan iman dan takwanya, kabulkan hajatnya, serta tercapai apa yang kakak cita-citakan. Kami juga menyampaikan selamat kepada kakak-kakakku pada hari ini di wisuda. Kakak-kakakku, tetap hormatilah bapak dan ibu guru sampai kapanpun. Kami adik-adikmu yang yatim ini hanya bisa berucap selamat jalan kakak-kakakku. Mudah-mudahan segala cita-cita kakak semua bisa tercapai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terima kasih kami ucapkan karena di hari ini kami tetap Engkau berikan kebahagiaan bersama orang-orang yang selalu mencintai kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu peduli kepada kami, sehingga kami masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, dan masih bisa bermunajat kepadamu. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semua di majelis ini, di acara yang penuh kebahagiaan ini, semua diberikan kesehatan dan barokah rizki. Kami anak-anak yatim hanya bisa berucap jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu ta'ala. Bapak Ibu, inilah salah satu yang mungkin kadang kita lupa, bahwa ternyata di sekitar kita masih ada anak-anak yang butuh kasih sayang. Kami diberikan amanat untuk mendidik anak-anak yatim. Semoga perjuangan Bapak Ibu Guru dan keikhlasan anak-anak menerima apa yang telah Jenengan berikan, itu adalah doa yang mustajabah dari anak-anak yatim. Dan anak-anakku yang masih memiliki lengkap kedua orang tua, tolong hormati beliau. Kalian turuti apapun dari kedua orang tua kalian. Terima kasih kami sampaikan. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Pengurus yang tadi ikut juga untuk memberikan kepada anak yatim. Jazakumullah khairan katsiran. Lepas kenang siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah tahun pelajaran 2017-2018. Yang terhormat Ibu Aftika Sarjana Pendidikan selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah, Bapak Sutrisno Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bapak Muhammad Romli, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, dimohon naik ke panggung. Abelia Nabiatul Farisa, putri dari Bapak Slamet Arifin Pendem. Afifah Raihana Jannati, putri dari Bapak Solikin Karangan. Aprilia Fernanda, putri dari Bapak Supardi Mboce. Astria Widianti, putri dari Bapak Sukari Boro. Binti Ayu Lailatul, putri dari Bapak Legimun Kajar. Cindy Husnul Kotima, putri dari Bapak Kadianto Swaluan. Citra Wulandari, putri dari Bapak Sumantri Swaluan. Devinta Erivianti, putri dari Bapak Tohari Pendem. Dewi Manyar Putih, putri dari Bapak Sukar Poro. Dewi Masuro, putri dari Bapak Muhammad Soleh Girimoyo. Dila Natasha, putri dari Bapak Kansar Karangan. Dina Novita Santi, putri dari Bapak Sulyono Boro. Dinda Ayu Larasati, putri dari Bapak Muhammad Irwan Boro. Dwi Maulidiawati,
putri dari Bapak Amin Karangan. Evania Suryaningsih, putri dari Bapak Ahmad Surjawadi, telah menghafal Pasirian Lumajang. Fadilah Lailatul, putri dari Bapak Kamat Nijo. Famita Diasari, putri dari Bapak Supadi, Kalimalang. Fitri Andayani, putri dari Bapak Sanoto, Kalimalang. Fitri Lailatu Saida, putri dari Bapak Sain Bocek. Iva Kurniasari, putri dari Bapak Suparto Munder. Ina Alaisha, putri dari Bapak Takim Bunder. Indah Ismawati, putri dari Bapak Sumardi Swaluan. Indah Lestari, putri dari Bapak Paidi Pendem. Indar Wini Wido Harumi, putri dari Bapak Tasrif Saibudin, Karangan. Intan Ayu Lestari, putri dari Bapak Dul Rakit, Bocek. Intan Dea Permatasari, putri dari Bapak Tamiji, Bocek. Kamelia Neda Oca Aprilia, putri dari Bapak Nur Ahmad, Kalimalang. Laili Korea Tusada, putri dari Bapak Abdul Kawi Jaraan. Lutfiatul Fitria, putri dari Bapak Muhammad Rifkan Girimoyo. Maria Ulfa, putri dari Bapak Wahid, telah menghafal 3 juz. Maulidatul Miftahul Ilmiah, putri dari Bapak Jumar Swaluan. Mirda Aulia Maulidina, putri dari Bapak Munib Bunder. Munzilatul Maulidia, putri dari Bapak Muhammad Soleh Hijau. Nabila Ainun Nadia, putri dari Bapak Rofiq Tamami, Karangan. Nazula Nur Afifa, putri dari Bapak Endi Kalideres. Nur Devi Citrasari, putri dari Bapak Mulyono Ijo. Nur Eliana Sufatwamati,
putri dari Bapak Sunardi Pendem. Nurul Fahimatul Iza, putri dari Bapak Riyadi Boro. Puput Farida, putri dari Bapak Samidi Karangploso. Putri Rahayu, putri dari Bapak Roji Karangan. Feudia Mustika, putri dari Bapak Mustafa Kalimalang. Rifda Khairun Nisa, putri dari Bapak Yusron Muzakir, telah menghafal 4 juz. Rina Indriani, putri dari Bapak Mulyono Kalimalang. Rizka Aulia, putri dari Bapak Agus Karangan. Rita Ulfi Mufida, putri dari Bapak Kandang Winoto, telah menghafal 4 juz. Rozia, putri dari Bapak Meseri Mojosari. Ruri Maulidia, putri dari Bapak Sugeng Prihantono, telah menghafal 3 juz. Sabila Keisha, putri dari Bapak Giarto Karangan. Sagita Faistia Sugianto, putri dari Bapak Sugianto Ororombo. Sela Maharani, putri dari Bapak Meselan Boro. Silvi Triananda Ningrum, putri dari Bapak Jumadi Pandanrejo. Sinta Bella, putri dari Bapak Jarianto Swaluan. Sinta Saputri, putri dari Bapak Kalim Girimoyo. Tina Agil Vivit Fristiananda, putri dari Bapak Solihin Boro. Tia Amelia Umbarsari, putri dari Bapak Darsono Girimoyo. Tri Haryati Ningsih, putri dari Bapak Kasemun, telah menghafal 3 juz. Uswatul Aziza, putri dari Bapak Sumarto Boro. Fira Fandu Finata, putri dari Bapak Suripto Mojek. Wasilatul Karima, putri dari Bapak Miskin Tripto Mojek.
Sidatul Hima, putri dari Bapak Muhammad Wahid Rejo, Pendem. Abdul Mujib, putra dari Bapak Supardim Suwat. Adam Hasbi, putra dari Bapak Sutris. Ade Reza Dio Prayoga, putra dari Bapak Purwanto. Ade Zahib Suro Muhasibi, putra dari Bapak Dadi Agus Prasetyo. Ahmad Ansori, putra dari Bapak Muhammad Rodi. Ahmad Faisal Amri, putra dari Bapak Suparlan. Ahmad Habib Nawada Hadi, putra dari Bapak Supi'i. Ahmad Iqbal Zazuli, putra dari Bapak Miskan, telah menghafal 3 juz. Ahmad Karisma, putra dari Bapak Samsul Junaidi. Ahmad Khairul Rozikin, putra dari Bapak Atto Slamet Setyo. Ahmad Ridho Maulana, putra dari Bapak Suharjo. Ahmad Saiful, putra dari Bapak Saidi. Ahmad Sarifuddin Arminanto, putra dari Bapak Joko Mulyono. Ahmad Sofyan, putra dari Bapak Sun Haji. Akbar Velayati, putra dari Bapak Samsul Anam. Andris Prasojo, putra dari Bapak Yahsan Wahyudi. Ari Fatihul Hadi, putra dari Bapak Jiyadi. Arif Afandi, putra dari Bapak Sugiyaman. Arif Rastia Hutama, putra dari Bapak Heri Darwanto. Arla Arya Ananta, putra dari Bapak Sasmito Hadi. Arya Naval Nur Ramadan, putra dari Bapak Malik Chandra Agus Supiono. Audi Arsyah Ananta Putra, putra dari Bapak Muhammad Mualik. Azam Izul Falah, putra dari Bapak Tamasin. Khairul Anam, putra dari Bapak Mariono. Khairul Nadirin, putra dari Bapak Hedi Nurbani. Deni Agung Prasetyo, putra dari Bapak Matoyib. Dimas Indra Maulana, putra dari Bapak Sulaiman. Dimas Pangestu Wicaksono, putra dari Bapak Taufik Soleh.
Dimas Putra Prasetyo, putra dari Bapak Rebut Suprianto. Eka Agung Prayogo, putra dari Bapak Yanto. Eril Nando Nanta, putra dari Bapak Senan. Febri Hermawan, putra dari Bapak Paidi. Gilang Mei Maulana, putra dari Bapak Yulianto. Idealis Yovan, putra dari Bapak Muhammad Qadim. Imansyah Tri Setyo Wahyu, putra dari Bapak Haryanto. Jimmy Andre Ardiansyah, putra dari Bapak Sukamto. Krisna Yusuf Maulana, putra dari Bapak Suhadi. Lukman Hakim, putra dari Bapak Muhammad Fauzi. Muhammad Andi Aska, putra dari Bapak Supriyadi. Muhammad Atan Ardian, putra dari Bapak Gimin. Muhammad Firdaus, putra dari Bapak Mahfud Khoiri. Muhammad Ilham Kunaidi, putra dari Bapak Munir. Muhammad Maulidi Rahmi, putra dari Bapak Rifai. Maulana Al-Ghafur, putra dari Bapak Edi Hamid Kani. Muhammad Zaihul Amin, putra dari Bapak Subur Muklas. Muhammad Maulana Alfiansyah, putra dari Bapak Ragidi. Muhammad Ulumuddin, putra dari Bapak Saifuddin Ali, telah menghafal 5 juz. Muhammad Aji Syarof, putra dari Bapak Muhammad Soleh Tahmid. Muhammad Fatkul Rahman Ali, putra dari Bapak Jumali. Muhammad Junaidi, putra dari Bapak Holik. Muhammad Nizar Hermansyah, putra dari Bapak Musrib. Muhammad Rizal Iman Saputra, putra dari Bapak Waji. Muhammad Syahrul, putra dari Bapak Parlan. Muhammad Fiki Ardiansyah, putra dari Bapak Kasturi. Najib Rahmatullah, putra dari Bapak Nur Musta'in. Putra Syaifuddin, putra dari Bapak Ahmad Soleh.
Kolbi Yasin Fadilah, putra dari Bapak Budi Hidayat. Rahmat Abdillah Danafah, putra dari Bapak Mastar. Renaldi Setiawan, putra dari Bapak Winanto. Rizky Ardiansyah, putra dari Bapak Almarhum Mulyadi. Rizky Okta Arianto, putra dari Bapak Misnanto. Rian Wahyu Kurnianto, putra dari Bapak Junaidi. Saifuddin Mualimin, putra dari Bapak Kasturi. Salahuddin Al-Ayubi, putra dari Bapak Muhammad Tohir. Wahyu Akbar Febrianto, putra dari Bapak Sucianto. Zahwa Alifatur Rahman, putra dari Bapak Kasiono. Zainul Rozikin, putra dari Bapak Sultani. Nur Ismail, kepada Ibu Astika Sarjana Pendidikan, Bapak Muhammad Romli Sarjana Pendidikan, Bapak Sutrisno Sarjana Pendidikan, dipersilahkan kembali ke tempat. Prestasi Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah tahun 2017-2018. 5 besar lomba matpel dan juara 3 lomba PMR tingkat Kabupaten Malang. Selanjutnya, persembahan kelompok paduan suara menyanyikan lagu dengan judul Maha Guru.